Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Inspiratif tahun 2023. Penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Aku Cinta Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harmalinda dari TK Ananda Islamic School, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Mengajar di kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun, yaitu fase pondasi. Perkenankan saya untuk membagikan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh sekolah kami, yaitu penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PEMA dengan tema Aku Cinta Indonesia, dengan topik Aku Cinta Budaya Jakarta atau Betawi. Proyek Aku Cinta Budaya Jakarta atau Betawi merupakan pengembangan dari tema besar Aku Cinta Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menanamkan karakter dan kemampuan anak dalam 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Ada 3 tahap dalam alur kegiatan proyek ini, yaitu permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Pada tahap permulaan, guru mengajak anak untuk menonton video tentang Jakarta. Guru menjelaskan tentang Monas, rumah kebaya, ondel-ondel dengan media 3 dimensi. Bagus ya? Iya, yang kosong loh, kamu berat, kamu nggak bisa angkat. Rumahnya, coba, ini disebutnya rumah apa sih? Nggak tahu, ini disebutnya rumah kebaya. Rumah apa? Jadi nggak ada unsur-unsur warnanya. Warnanya? Warna apa? Hijau, kuning, dan merah. Nah, lihat gimana? Ini apa bedanya ini dengan ini? Pada tahap pengembangan, guru meminta anak untuk menceritakan tentang Monas yang pernah ia kunjungi. Oh, pernah berjalan sama siapa ke Monasnya? Sama ayah. Sama ayah, naik apa? Naik mobil. Selanjutnya, anak-anak mewarnai Monas. Ya. Kemudian anak menyanyikan lagu Ondel Ondel. Ngarak ondel ondel nyong. Ondel ondel adek anaknya boy. Anaknya gilti. Anak juga bermain permainan tradisional, yaitu saya orang kaya dan orang miskin. Saya minta. Anak-anak juga menarikan tari ondel-ondel. Kemudian anak membuat hasil karya topeng ondel-ondel. Kemudian anak belajar pantun Betawi. Pada tahap pengembangan terakhir, kami berkolaborasi dengan orang tua wali murid untuk menjelaskan tentang ondel-ondel. Ini ada apa nih? Kita ada wali murid mengajak kami mengarak ondel-ondel berkeliling di lapangan sekolah. Ya, ondel-ondel ada anaknya.
Bapak ondel ondel ngibing ser. Saya juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk menyiapkan dekorasi P5 agar acara berjalan dengan sukses. Pada tahap penyimpulan, kami melakukan plesmob tari ondel-ondel. Wah, cantik dan ganteng-ganteng ya para penarinya. Mereka memakai baju adat Betawi. Berikutnya, kami menampilkan pantun Betawi untuk perkenalan diri. Wah, hebat semua ya, berani tampil di depan. Kemudian, kami juga mengundang ondel-ondel loh ke sekolah. Nyok, kita ngarak ondel-ondel, nyok. Kami juga mengarak ondel-ondel keliling sekolah. Terakhir, kami makan bersama makanan khas Jakarta yang telah dibawa oleh para siswa-siswi. Perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada pri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian video praktik baik penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan topik Aku Cinta Budaya Jakarta. Mari merdekakan anak untuk bermain, karena merdeka bermain adalah belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.